Jadi buat kalian-kalian yang suka dunia malam ini cocok banget, dan nggak usah khawatir dengan yang namanya corona. Kan keren banget ya. Buat kalian yang udah kangen untuk berdugem ria, ini salah satu alternatif ya. Hai, ketemu lagi dengan gue Arif, masih di Indo James Crypto Channel, tempat dimana kalian ngobrol seputar crypto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel kami, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru seputar crypto. Oke, di video kali ini kami ingin memberikan satu rekomendasi lagi, masih di seputar metaverse tentunya. Dan di metaverse ini menurut kami ini adalah project yang cukup keren dengan kelebihan-kelebihannya dibandingkan dengan metaverse-metaverse yang lain. Oke. Kita langsung saja menuju ke projectnya. Somnium Space. Ini adalah suatu project metaverse yang menurut saya pribadi ya, ini adalah metaverse yang mungkin paling siap gitu ya dalam mengaplikasikan kehidupan kita di dunia nyata diaplikasikan ke dunia digital. Begitu banyak fitur-fitur dari metaverse ini mendukung semua kegiatan kita di dunia nyata. Nah, kita lihat ke websitenya dulu. Kita lihat di sini di awal websitenya, di sini ada dua orang. Jadi di sini nanti kita bisa membuat NFT karakter kita sendiri ya. Nah, di sini ada OpenSea, Uniswap, Gemini nanti kita akan jelaskan. Kemudian untuk white papernya juga ada marketplace, builder, virtual reality, Unity SDK. Dan di sini juga ada untuk VR dan web, versi webnya ya. Nanti kita akan jelaskan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita lihat untuk di white market cap ya. Kita lihat di sini Somnium Space Cube ini. Jadi kalau kita lihat dari grafiknya ya, ini cukup signifikan. Dan harga dari token ini nggak murah ya. Kalau di sini kita lihat tuh di 70 ribuan rupiah ya, karena ini saya pakai satuan rupiah, jadi ini sekitar 70 ribu rupiah. Dan sekarang itu sedang koreksi di harga 202 ribu rupiah. Nah, jadi buat kalian yang tertarik untuk memiliki token ini bisa beli di sini nih, di Uniswap, Gemini, CoinEx, dan Bitget ya. Karena Somnium ini berdiri di jaringan Ethereum ya, dan kalian harus mempunyai Ethereum untuk membeli token ini di Uniswap. Dan untuk Gemini ini sepertinya belum support ya untuk di wilayah Indonesia, jadi kalian bisa melakukan pembelian di ini Bitget, CoinEx, ataupun di Uniswap. Oke, kita lihat ke webnya lagi ya. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Pertama kita masuk ke blockchain-nya. Nah, di sini Somnium ini berdiri di jaringan Ethereum blockchain ya, dan berpartner dengan Matic dan OpenSea. Nah, kemungkinan nanti kita itu bisa melakukan jual beli marketplace NFT-nya itu bisa menggunakan jaringan Polygon ataupun Ethereum ya. Nah, marketplace-nya itu mereka bekerja sama dengan OpenSea. Jadi untuk penjualan seperti tanah, kemudian karakter-karakter ataupun item-item yang lain, baik gedung segala macam, nanti di OpenSea ini ya kemungkinan ya. Kemudian kita lanjut untuk mekanismenya. Jadi Somnium Space, ya ini New Virtual Reality World, Open, Social, and Persistent ya. Jadi nanti di sini kalian bisa, nah seperti ini, we are creating on Open Social Virtual Reality World. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah sedikit review ya, kita coba pilih. Jadi nanti kita ada, ini ada preview ya nanti di dunia metaverse Somnium ini seperti apa. Kemudian ada seperti membangun apa namanya gedung di land parcelnya. Di sini juga diperlihatkan ya. Nah, ini caranya seperti apa tuh. Jadi nanti kalian bisa membuat gedung kalian sendiri sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Terserah nanti gedung yang kalian bangun itu mau dibikin untuk apa ya, bisa untuk pameran ataupun untuk tempat dugem. Jadi di sini tuh bisa dugem juga coy. Iya, apapun yang kalian bikin nanti di sini tuh bisa diaplikasikan. Kemudian ini juga ada permainannya di dalam
gedung yang kalian buat itu ya. Jadi siapapun itu bisa membuat, ya kita ambil contoh seperti di arena bowling ini ya. Jadi nanti kalian membuat gedung olahraga di mana di dalamnya itu ada banyak banget pilihan olahraganya, dan di sini pun ada seperti hutan ya. Nah ini seperti kebun binatang. Lalu kita lanjut. Ini apa, ini seperti ini galeri space apa namanya, ruang angkasa di sini. Jadi intinya kalian tuh bisa melakukan apapun ya di sini, diperagakan support di mobile ya. Saya kurang tahu ini akan di mobile iOS ataupun di Android ya. Nanti kita akan update untuk perkembangan dari game ini. Kalau di sini sih previewnya cuman dilakukan di HP ya, di mobile. Dan saya kurang tahu ini kalau dilihat dari HP-nya ini sepertinya mobile Android ya, karena kalau di iOS itu saya rasa belum ada yang tipe HP seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada Android Pit. Nah, ini kan. Jadi sepertinya nanti akan bisa dimainkan di platform Android. Kemudian ada Smart TV, MRT TV, Zoom TV, Zoom In TV. Jadi ini mungkin untuk live streamingnya nanti bisa dilakukan di sini ya. Venturebeat, Airfocus, Rotover, PC Gamer, kemudian Coin Telegraph, Forbes. Jadi ini sudah pernah dibahas ataupun disebutkan di artikel dari ini media-media informasi ini ya. Coin Telegraph dan juga Forbes. Jadi keren banget ini. Oke, kita lanjut. Available now. Di sini tuh ada untuk di Windows, kemudian di Oculus, Vive, Steam ya. Jadi Somnium Space ini bisa dimainkan di Steam. Jadi buat kalian yang para gamer yang suka bermain dengan Steam ini, nanti kalian bisa memilih ataupun membeli game Somnium ini ya, ready to play ya. Jadi kalian bisa bermain untuk memilih salah satu dari platform game ini. Kemudian di sini dijelasin untuk virtual reality world-nya itu secara terbuka dan bisa bersosialisasi dan persisten ya. Nah, di sini kalian bisa chatting, kemudian build ya, membangun, kemudian menukarkan trade in dedicated Somnium PC client. Jadi nanti kalian bisa saling terhubung dengan sesama PC gitu ya. Kemudian VR mode live inside Somnium world. Nah, ini untuk VR mode live-nya ini kalian bisa menggunakan teknologi VR. Nanti ada pilihannya di sini ya. Nanti kita akan coba ya. Tapi kita akan mencobanya nanti di versi webnya ya, karena saya tidak punya ininya, Oculus-nya ini ya, saya tidak punya. Dan untuk VR model live ini kita nggak harus menggunakan Oculus ataupun ini VR, teknologi VR-nya ini, tapi kita bisa langsung menggunakan webnya langsung ya. Jadi kita interaksinya itu menggunakan keyboard dan mouse ya. Nah, ini perangkat yang digunakan untuk VR dalam permainan Somnium Space. Oke, kita lanjut. Untuk mekanismenya bisa cross platform, available on all major VR headset. Artinya di sini kalian itu bisa menggunakan VR headset dari beberapa macam merek ya. Mungkin Oculus ataupun yang lain, di mana brand-brand ini bisa saling berinteraksi seperti itu. Kemudian customizable PC client. Jadi kalian tuh bisa membuat dan juga mengejas layout kalian, setupnya seperti apa untuk saling berinteraksi ya. Dan live forever, jadi automatic recording mode of yourself on your own property for future AI ya, analyst to bring your avatar to life. Jadi nanti kalian tuh bisa secara automatic recording ya, merecord ya, atau menyimpan, merekam untuk ini properti kalian itu secara live ya. Kemudian blockchain ini integrasi dengan Ethereum ya. Integration of blockchain allows true ownership of digital goods avatar dan virtual land. Kemudian untuk persistent social VR world ini unlimited scalable. Dan untuk virtual land ownership ini kalian bisa membeli dan mengcustomize land kalian ya, atau tanah kalian itu dan sesuai dengan keinginan kalian. Scriptable world, program your own experience and monetize through the asset store or on your property. Jadi aset yang kalian punya di ini Somnium Space ini bisa kalian
monetize ya, baik tanah, karakter, ataupun yang lainnya. Monetize your space. Nah, ini take advantage of fully programmable VR advertisement plugin, capture and analyze guest tracking, engagement and conversion states. Oke. Okay. Dan ini untuk Somnium Space partnersnya. Ini ada AdMix, Somnium Space and AdMix. Mereka bekerjasama untuk membawa advertising revenue for our players. Kemudian Somnium Space and Primax. Nah, kalian bisa baca ini. Jadi kerjasamanya itu keren. Bahkan dengan Sony pun mereka bekerjasama ya untuk membuat model 3D yang sangat amazing, kan, menggunakan teknologi dari Sony ini. Kemudian Matic dan OpenSea ini untuk marketplace ya. Untuk marketplace-nya di ini jual beli NFT. VR Education. Jadi nanti ada semacam edukasi ya untuk VR-nya itu seperti apa. Dan untuk blockchain game Alien Blockchain Games Alliance, we became a member of Blockchain Game Alliance to contribute toward building a true and decentralized metaverse. Oke. Nah, di sini juga ada untuk Somnium Event Calendar. Jadi karena di Somnium Space ini begitu banyak kegiatannya, jadi sampai ada kalendernya sendiri di sini. Kalian lihat untuk eventnya apa. Nah, dan kalian pun bisa melakukan memberi pengumuman untuk event yang kalian berikan di sini, ada add event ya. Nah, ini bisa untuk export Google Calendar kalian pun, feature dan kemudian event kalender ya. Oke, jadi sini ada untuk tanggal-tanggalnya, harinya. Jadi sini begitu banyak kegiatannya ya, sampai harus ada kalendernya tersendiri. Somnium Community. Jadi untuk Discord-nya pun udah ada. Kemudian untuk Twitter, nanti kita akan buka Twitter-nya sebentar. Kemudian di Facebook ini belum. Nah, ini ya. Kalian bisa ikutin di sini. Oke. Kita coba untuk melihat Twitter-nya sebentar. Nah, Twitter-nya sekarang itu mempunyai 28 ribuan pengikut ya. Jadi sudah cukup banyak. Oke. Somnium Space VR, dan di footage ini menggambarkan situasi di mana kalian tuh sedang melakukan atau menonton ini ya, konser ya, secara live ini. Oke. Okay. Kemudian juga di sini ada, nah ini. Jadi Arthur Sikov. Nah, dia tuh memperagakan bagaimana caranya menggunakan drone di space ini ya, di metaverse ini. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa melihatnya, nah, di OpenSea. Jadi dia menjual NFT-nya di OpenSea ini. Kemudian juga ada nih, belum lama 10 jam yang lalu, jadi di sini tuh ada event. Nah, ini ya, event seperti konser juga ya ini. Nah, ini only on Somnium Space. Nah, ini tanggalnya Desember 9. Nah, di sini juga ada ini memperagakan di mana kita itu bisa berinteraksi di dalam metaverse, bahkan bisa konser, bisa dansa, dan ini suatu apa ini seperti pertemuan gitu ya. Dan ini apa ini seperti kita tuh eksplor di dunia abstrak ya. Nah, terus di sini juga ada seperti kita lagi nongkrong-nongkrong di tempat seperti pub ya ini ya. Nah, ini ada orang yang sedang ngobrol juga di sini. Oke, kemudian nah ini juga keren ini ya. Jadi dari CNBC-nya sendiri itu juga udah mencoba di mana mereka itu ini mencontohkan gimana sih kalau CNBC itu mempunyai avatar di dunia metaverse yang ini ya, Somnium Oculus ya, Somnium Cube ini, gimana mereka itu memperagakan secara langsung meliput berita di dalam dunia metaverse-nya secara live ya, menggunakan karakter mereka sendiri. Nah, ini layaknya orang yang sedang ini ya meliput suatu program ya, ataupun suatu event di metaverse ini. Nah, kita lihat nih. Udah seperti orang aja ya. Nah, mereka juga bisa berinteraksi langsung di sini. Jadi keren banget. Nah, ini kalian bisa melihat konser seperti ini ya. Kemudian kalian pun di sini bisa dugem tuh. Jadi buat kalian-kalian yang suka dunia malam ini cocok banget, dan nggak usah khawatir dengan yang namanya corona, kan keren banget ya. Buat kalian udah kangen untuk berdugem ria, ini salah satu alternatif ya. Oke, jadi kesimpulannya game ini cukup kompleks ya untuk mengaplikasikan
di dunia nyata itu ke dunia metaverse ini ya, di dunia digital ini sangat kompleks banget. Banyak yang bisa kalian lakukan, apapun itu kalian bisa bangun sendiri untuk tempatnya, kemudian digunakan untuk apa, dan kalian bisa langsung berinteraksi dengan orang-orang di dalamnya. Jadi keren banget. Oke, kita lanjut untuk kita lihat dulu ya di white papernya ya. Jadi di white papernya ini banyak banget, ada visinya apa, kemudian teknologinya apa ya, kita lihat dikit aja ya, karena untuk membahas di ini banyak banget ya. Nah, ini untuk teknologi yang digunakan. Jadi Somnium Space is available for all major virtual reality PC VR headset ya. Nah, di sini yang disebutin ada Oculus, kemudian HTC Vive, kemudian HP dan Valve, dan all ini Windows Reality Mix ya headset. Jadi semua perangkat yang compatible dengan Windows Mix Reality ya. Nah, ini contohnya. Keren banget. Oke, kita lanjut. Nanti kalian bisa baca sendiri ya untuk white papernya ini. Nah, ini untuk official tickernya itu namanya Cube. Jadi token dari Metaverse Somnium Space ini namanya Cube ya. Dan total supply-nya itu cuma ada 100 juta. Jadi dikit ya menurut kami. Dan berdiri di jaringan Ethereum ERC-721 ya untuk tokennya. Oke. Kalian bisa lihat untuk Etherscan-nya di sini. Somnium Space. Nah, ini adalah peta atau land di dalam Metaverse Cube ini ya. Somnium Cube. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gedung. Nah, di sini ada gedung, ada land-nya. Nah, ini kalian bisa pilih salah satu ya. Seumpama saya pilih yang ini. Nah, ini kalau saya pilih akan keluar seperti ini. Jadi, ini adalah land yang dijual di OpenSea. Dan kalau saya pencet OpenSea ini, kita akan dibawa ke halaman OpenSea secara langsung. Nah, di sini tuh akan tertera berapa dijualnya, ya kan? Di sini untuk harganya ini belum tertera ya, belum tertera di sini. Nah, ini untuk pilihan-pilihannya. Jadi di line ini kita bisa langsung membeli ya, secara langsung. Dan kita coba lagi. Nah, ada ini ya keterangannya. Jadi nanti kita bisa membeli di sini. Oke. Okay. Nah, di sini kita bisa memilah-milah atau kita filter. Jadi untuk NFT lainnya yang baru listing ataupun yang udah terjual, kemudian yang lagi sale ya, lagi sale, lagi promo, kemudian juga dari orang yang mempunyai. Nanti kalian bisa pilih di sini langsung. Oke, okay, kemudian kalau kita lihat di sini kan ada ini ya. Nah, ini. Jadi Gemini ini adalah bisa dibilang seperti decentralized exchange ya. Di mana nanti kalian di sini kalian bisa membeli token Cube-nya. Nah, untuk sementara di Somnium ini untuk wilayah Indonesia itu masih belum bisa ya. Kita coba ya. Nah, jadi sekarang itu not available for Indonesia ya. Jadi untuk sementara belum bisa untuk Indonesia, tapi kita masih bisa membelinya dengan alternatif yang lain ini seperti di Uniswap dan di yang tadi itu ya. Sini Bitget dan CoinEx. Oke. Okay. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian kita lanjut Unity-nya, SDK. Nah, di sini untuk tutorial-tutorialnya nanti kalian bisa baca di sini ya. Jadi untuk download dan setup Somnium Space-nya itu gimana? Kemudian tutorial untuk apa ini? Ya, importing. Jadi banyak banget tutorial, jadi kalian tidak usah bingung. Ini seperti tutorial untuk membuat avatar ya. Oke. Kemudian ada juga di sini virtual reality. Kita coba. Oh, ini kita langsung dibawa ke channel YouTube-nya. Ini promosi ya, kita bisa langsung cek langsung lah. Nah, jadi nanti seperti ini keadaan di Universe Somnium itu. Oke, ini untuk land-landnya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kalau di Builder,
Ini juga sama. Jadi di sini dicontohkan bagaimana caranya untuk membangun gedung ya. Nah, di sini dicontohkan secara jelas. Jadi nanti kalian tidak usah bingung jika ingin membuat atau mendirikan gedung di universe ini. Ya. Jadi cukup gampang, kalian tinggal drag ya untuk membuat dinding-dindingnya, dan juga untuk item-item yang lain itu sudah tersedia di sini ya. Itu banyak banget untuk item-itemnya. Oke. Kemudian lanjut untuk marketplace-nya. Nah, untuk marketplace-nya ini nanti kalian harus login dulu ya ke MetaMask kalian dulu. Saya login bentar ya. Oke, jadi nanti kalau kalian pilih di pilihan ini, marketplace ini, nanti kalian akan dibawa ke marketplace di OpenSea ya. Jadi di sini udah banyak banget item-item yang dijual di sini. Ini Dalen, dan harganya cukup mahal ya. Ini 4 Ethereum, 15 Ethereum, dan wah, ini ada yang 2981 Ethereum. Ini sangat mahal banget ya, karena dari harga tokennya sendiri pun udah mahal ya. Dan emang sih interaksi di Somnium ini cukup kompleks, jadi apapun kita bisa melakukan ya. Jadi untuk harganya di sini untuk land itu udah mahal banget, ini 4 Ethereum. Dan kalian bisa mengkonversi sendiri ya berapa harganya di sini ke dolar ya. Nah, jadi banyak banget item di sini jika kalian ingin membeli. Ini banyak banget itemnya. Kalian bisa explore sendiri jika kalian tertarik untuk memiliki aset digital di Somnium Space Cube ini. Oke. Dan tentu saja kalian harus mempunyai koin Ethereum ya untuk membeli ataupun minting juga ya, menjual di OpenSea marketplace ini. Jadi banyak banget dan harganya cukup mahal banget ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan langsung coba untuk masuk ke metaverse-nya. Nah, di sini gua memperagakan menggunakan ini ya, web saja. Saya tidak mempunyai alatnya, jadi kita peragakan untuk masuk ke metaverse Somnium ini via web aja. Kita mulai ya. Oke, kita sudah masuk. Ini masih versi beta ya. Jadi nanti mungkin kedepannya masih ada untuk perbaikan-perbaikan dari gamenya ini, mungkin masih banyak bug-bug yang perlu diperbaikin. Oke, kita tunggu bentar. Oke, kita sudah masuk ke ini dari gamenya ya, ini metaverse-nya. Nah, di sini ada visit popular parcel, join as guest, dan login. Jika kalian sudah mempunyai akun di somniumspace.com ini, kalian bisa login ya. Dan jika belum, kalian bisa join as guest, dimana kalian menjadi tamu ya di sini, dan kalian bisa mengunjungi tempat-tempat populer yang kalian inginkan di sini. Nah, kita akan mencoba sebagai tamu saja ya. Oke, kita mulai. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kita akan coba lihat. Nah, jadi di sini bisa kita pilih ya untuk tempatnya. Di sini ada pilihan popular parcel, kita akan coba. Nah, di sini ada tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi. Kalian bisa pilih. Saya akan mencoba untuk memilih di mana yang kira-kira ramai ya. Oke, kita coba yang ini. Oke. Oke, kita sudah masuk. Nah, coba kita join as a guest. Nah, kita sudah masuk di sini. Di sini kita bisa lihat seperti galeri ya di sini ya. Oke. Jika kalian nanti ketemu orang di sini, kalian bisa ngobrol ya. Ini ada chattingnya. Nah, kita coba untuk di sini kita bisa menyapa, kemudian kita bisa tuh. Oke, keren ya. Nah, di sini kita bisa juga langsung melihat. Nah, di sini adalah NFT dari galeri ini ya. Nah, jika kita open in web browser, nanti kita akan dibawa ke OpenSea. Nah, ini yang mempunyai namanya Victor Xavier ya.
Street by Victor Xavier NFT-nya ini, dan harganya 0,04. Oke. Jadi nanti kalian bisa pilih NFT mana yang kalian ingin beli, seumpama kalian ingin beli ya. Kita coba lihat ini. Nah, di sini Flower Dance NFT-nya namanya, harganya 0,001 ETH. Nah, ini yang punya dual address Victor Xavier. Oke. Dan di sini kalian bisa berinteraksi, ini ada tombol mikrofon, jadi nanti kalian bisa ngobrol secara live dengan mikrofon kalian ya, bahkan bisa menggunakan kamera juga ya. Terus ini untuk setting yang bagaimana nanti kalian bisa setting sendiri ya. Jadi ini adalah metaverse-nya. Jadi di sini masih banyak banget untuk tempat-tempat populer di Pulau Parcel ini, masih banyak dan kalian bisa milih sendiri. Dan tempat-tempat ini sudah dimiliki oleh orang ya, ataupun instansi. Mereka sudah membeli tempat ini. Dan belinya di mana? Di OpenSea yang tadi ya. Dan di sini terserah kalian mau, jika kalian mempunyai tanah di sini terserah kalian mau buat apa. Yang tadi kan digunakan sebagai galeri ya. Nah, seperti ini juga, ini masih dalam galeri juga, seperti lukisan kayak gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini kan galeri lukisan, kita bisa masuk di sini. Oke. Nah. Tuh, kita coba pilih. Ini apa? Galeri apa ini? Oke. Jadi seperti ini ya gambarannya nanti jika kalian memainkan game Mini Exonium Space Cube. Jadi begitu sedikit review dari Somnium Space Cube ini. Ya, buat kalian yang tertarik untuk memiliki token Somnium Space ini atau token Cube, bisa kalian beli di sini. Gemini, Uniswap, CoinX, dan Bjet. Dan sementara untuk Gemini masih belum bisa ya untuk wilayah Indonesia. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung dan menonton video ini sampai kelar. Kami ingatkan kembali, lakukan riset kalian sendiri sebelum kalian berinvestasi di manapun dan apapun ya. Gunakan uang dingin dan tetap jaga kesehatan kalian. Keep health dan keep cuan.